Final UEFA Nations League 2021 menyajikan duel Spanyol versus Prancis, Senin tanggal 11 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion San Siro, Italia, Prancis menang tipis 2-1. Prancis tertinggal lebih dulu pada menit ke-64. Gawang mereka dijebol oleh penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal. Namun, Les Bleus mampu membalasnya melalui gol dari Karim Benzema pada menit ke-66 dan Kylian Mbappe menit ke-80. Hasil tersebut membuat Prancis berhak atas gelar juara UEFA Nations League 2021. Prancis juga menjadi juara kedua turnamen tersebut setelah pada edisi perdana, Portugal sukses merengkuh titel juara. Keberhasilan Prancis jadi pemenang UEFA Nations League bagai menebus kegagalan mereka kala tersingkir lebih cepat di Euro 2020.